Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyraf bi qalbi, afana ya kini, ya Rasulullah salamun alaik, 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 ya Ras
Terus, enggak, enggak. Dan itu
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, yang terhormat Ibu Ketua DPD LASKI Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Bapak Camat Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat rombongan DPD LASKI dan LKKS Kabupaten Lombok Tengah, Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan pengurus DPK LASKI Kecamatan Pujut pada hari ini. Kedua kalinya, selawat atas nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Susunan acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Lembaga Seni dan Kasidah Kecamatan Pujut masa bakti tahun 2022 sampai 2026. Dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mas Laski. Acara ketiga, pembacaan kalam ilahi. Acara keempat, pembacaan doa. Dilanjutkan dengan pelantikan sebagai acara kelima. Acara keenam, sambutan-sambutan. Acara ketujuh, foto bersama pengurus LASKI yang dilantik. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mas Laski yang dipandu oleh Ibu Nimin MPD. Kepada beliau, disilakan. Hadirin berdiri. Hadirin disilakan berdiri. Thank you.
Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh
Allah.
Bapak kami Mudir SAG disilahkan. Menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia
PPK Lasih Kecamatan Pujut masa bakti 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan Kecamatan Lembaga Sembilan Kabupaten Indonesia, DPK Lasih Kecamatan Pujut senantiasa melakukan koordinasi dengan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pemerintah Kecamatan, serta DPD Lasih Lombok Tengah. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Lampiran, keputusan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Sembilan Kasihan Indonesia DPD Lasih Kabupaten Lombok Tengah nomor 12 dari SK dari DPD dari Lasih Lombok Tengah dari 3 dari 2022 susunan pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Lembaga Sembilan Kasihan Indonesia DPK Lasih Kecamatan Pujut masa bakti tahun 2022-2026. 1. Dewan Penasehat Camat Pujut. 2. Sekretaris Camat Pujut. 2. Dewan Pembina. 1. Komite Pendidikan Kecamatan Pujut. 2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut. 3. Lalu Maulidan. 3. Ketua Umum. Ketua Umum Nyonya Nein Sungkul. 4. Wakil Ketua 1 DRS Lalu Salani. 5. Wakil Ketua 2 Nyimin MPD. 6. Sekretaris Umum baik Umatul Rajani. 7. Bendahara Umum Agus Niwati. Bidang-bidang A. Bidang Organisasi Ketua Zainuri. Anggota 1. M. Harir Mujari. 2. Suwarni Lestiana. 3. Malika Ahsulindra. Bidang Diklat Ketua Siti Solima. Anggota 1. Nining Karina. 2. Sri Nanti. 3. Baik Sulis Martin Patiana Solema. Bidang Festival Ketua Haji Mashar. Anggota 1. Baik Robiatun MPH. 2. Edi Susanto SSN. 3. Baik Emi Rahimawati. Bidang Ekonomi Usaha Ketua Sarifudin SAG. Anggota 1. Lalu Muhammad Zaki SDD. 2. Bunyasi. 3. Baik Eni Yulia. Bidang Publikasi dan Dokumentasi Ketua Hamzah Susanto. Anggota 1. Samsiah SDD. 2. Lalu Zainuddin Tiha. 3. Gunarwan Julitro G. Ditetapkan diperoleh pada tanggal 15 April 2022 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Kasida Indonesia DPD Lasih Kabupaten Lombok Tengah tertanda Ketua Umum Baik Nurul Aini Pakul Bahdi Sekretaris Umum Hajah Diwani. Demikian pembacaan susunan pengurusan ini. Mohon kepada Ibu Ketua untuk melantik selanjutnya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengukuhan atau pelantikan pengurus Lasih oleh Ketua DPD Lasih Kabupaten Lombok Tengah oleh Ibu Baik Nurul Aini Pakul Bahri. Kepada beliau disilakan. Yang dilantik silakan berdiri dulu. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada semua calon guru di Pika Laski Kecamatan Pujut. Apakah saudara-saudara sebagai calon pengurus di Pika Laski Kecamatan Pujut siap untuk dilantik menjadi pengurus Laski dengan penuh ikhlas dan penuh tanggung jawab? Siap. Kalau sudah siap, saya akan lanjutkan dengan ikrar pelantikan. Saya harapkan saudara-saudara mengikuti apa yang saya ucapkan dalam ikrar pelantikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil Islami dina. Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Islam sebagai agamaku. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Dengan ini saya berjanji dengan bersungguh-sungguh bahwa. Dengan ini saya berjanji dengan bersungguh-sungguh bahwa. Dengan penuh kesadaran dan penuh ikhlasan. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengurus Laski Kecamatan Pujut periode tahun 2022-2026. Sebagai pengurus Laski Kecamatan Pujut periode tahun 2022-2026. Sesuai amanah pimpinan DPD Laski Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai amanah. Dengan menjalankan roda kepengurusan, dengan menjalankan roda kepengurusan sesuai aturan ADRT yang berlaku, untuk organisasi lembaga seni Qosidah Indonesia, hanya kepada Allah kita mohon ampunan dan mohon pertolongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Pujut lalu Sokul SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Lombok Tengah sekaligus sebagai Ketua Kasidah Lombok Tengah atau LSD Laski. Yang saya hormati KUA Kabupaten Kecamatan Pujut, yang saya hormati semua pengurus Laski yang baru dilantik, yang saya tidak sebut nama satu persatu. Sebelum yang memberikan beberapa sambutan, akhwatan burung jami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga belum dia bok ngirim melantik dalam satu cabang ilmu seni yang disingkat dengan Laski di Kecamatan Pujut ini
yang memang sangat baru kedengarannya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita ajarkan pada pagi hari ini dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat darinya baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan Ibu Bupati yang saya hormati, pada pagi hari ini itu jenang benar. Jenang masih pegagah mampuri dalam Ibu Bupati, beketua-tua kaput rezeki dan sebagainya. Mau dengan persiapan yang sangat sederhana ini dalam ya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Namun di pojok ini populer dengan pertama namanya Rebahan. Pindah lagi namanya Kasidah. Hadrah langsung Kasidah dan Rebah. Yesus terkenal. Nah, setelah disingkat Laski, ternyata memang seni musik Arab ini sudah lama dikembangkan, terutama di Saudi Arabia sejak zaman Zahiriyah, yang dulu disebut Al-Bahar. Itu peningkatan nada untuk penyanyi-penyanyi Arab. Jadi lanjut lagi, karena dulu Portugal dan Portugis pernah dijajah oleh Arab, maka di sana juga timbul lagi sebuah seni namanya Al-Asna, Al-Merku namanya. Itu sama juga dengan Kasidah, yang mana seni ini juga disuguhkan di dalam acara-acara kenegaraan di negara tersebut. Nah, untuk itu mungkin hajatan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Kabupaten Lombok Tengah untuk menggali seni ini lagi untuk jadi salah satu cabang kesenian, ya, seni suara yang bisa juga menjadi aset wisata yang ada di Kecamatan Tujuh ini. Tentu suratnya saya sudah baca, unsur-unsur yang ikut adalah ada dari pemerhati pelaku pariwisata. Yang hadirkan juga art dari Kute yang memang tugasnya begitu. Dan mudah-mudahan ke depan dengan dibentuknya seni ini tidak menjadi salah satu atraksi yang bernuansa Islami di kawasan ekonomi khusus ini. Dan saya pilih lagu Saladin ini, izin Ibu Bupati, bahwa dia penggarap pemerhati seni dan budaya yang ada di Kecamatan Tujuh ini. Baik itu seni suara, seni baca lontar ada di beliau. Nah, untuk itu kombinasi-kombinasi seperti ini akan melahirkan sebuah produk, ya, produk yang berbahasa Islam yang bisa nanti baik secara ekonomi maupun secara agama bisa menjadi atraksi di Kecamatan Tujuh ini. Kalau kita kupas, kalau secara ekonomi bisa tidak ada nilai jualnya, itu nanti mungkin bukukan hotel dan sebagainya tidak mesti harus musik-musik rock yang bersarian-sarian konten. Tentu akan disuguhkan hadrah, kasidah, rabah, rebahnya yang juga mempunyai daya tarik yang apa namanya yang luar biasa, terutama yang mengerti lirik-liriknya. Sementara sekarang ini karena sudah namanya kasidah, lamun dengan gotong royong ke masjid pasti disebut kasidah. Walaupun kita tidak paham artinya, pasti kita oh ini agama wali kan. Padahal itu baru kita dasar-dasar. Kalau kita kaji dari maknanya yang disetir di masjid-masjid itu, kasidah haram dan lagu maknanya yang desa selapun bernuansa Islam, kembali kita berpendudukan dan sebagainya. Lalu karena nuansa musiknya itu Islami, maka pesertalah dia di masjid.
Namun sekarang ini karena ada ada pengurus, ada penegur, harapan saya setelah dibentuk ini ada konsekuensi baik dari segi penganggaran maupun pembinaan. Nah, itu dia mohon kepada Ibu Bupati dalam sekaligus sebagai ketua Laski di Kabupaten untuk benar-benar ini paling tidak di 12 kecamatan di Kabupaten Pontianak ini boleh mendapat prioritas karena memang dekat sekali dengan kawasan ekonomi khusus ini. Untuk itu untuk lebih diprioritaskan dalam segi pembinaan dan penganggaran. Insya Allah bibit-bibit di Pondok ini Ibu Bupati sangat banyak sekali. Di Pengembur terutama banyak sekali grup-grup kesenian kasidah bisa kita undang di mana saja ada di setiap desa. Nah itu perlu ada pembinaan, penegur dan juga panitia yang baru saja dihadiri. Dan saya sangat apresiasi atas nama pribadi maupun jabatan. Ini juga menjadi impian saya bahwa ada satu cabang seni ya, yang tidak hanya secara fisik Pondok ini dibangun, cuma juga secara atraksi-atraksi seni seperti ini juga perlu sekali dirintis, perlu dirintis mulai saat ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau kita tidak sekarang, kapan lagi? Dan saya titip pesan kepada semua pengurus panitia yang baru saja dilantik untuk selalu berkoordinasi dan selalu punya kiat-kiat yang lebih produktif yang nantinya bisa menghasilkan sebuah produksi sanggar seni yang bersaing di Kabupaten Lombok ini bisa sampai kancah nasional maupun internasional di bawah bimbingan dari Ibu Bupati selaku Ketua Laski Kabupaten Lombok Tengah. Sekali lagi nasihat dari Ibu Bupati untuk lebih anggarannya sedikit di sepoyan basis asa sepoyan tidak di terbuka keran jadi untuk cabang ini. Oke, yang menarik tentang atur-atur kendaraan sesalah ambure itu semata-mata dari keberdoaan saya selaku camat Pujon. Namun arah sesalah dalam itu tidak lain dari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bupati. Mohon maaf bila pelaksanaan dari pelantikan ini sedikit kelewat karena memang sejatinya tadi undangannya oleh Pak Sekda dan Sembilan dan tidak ada koordinasi di kabupaten sehingga Ibu Bupati lupa lebih awal di kantor kami di Kecamatan Pujon. Untuk itu urusan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kalau ada hal yang tidak berkenan mohon maaf, kalau ada jalur kupatah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah jangan menjadi dari dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh DPD Ketua DPD Laski dan LKKS Kabupaten Lombok Tengah oleh Ibu Baik Nurul Aini Fatbulbah kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat, Ibu-ibu, Bapak-bapak, pagi ini baru jam 10 kurang ya. Dan pengurus ini adalah pengurus-pengurus baru, tentunya punya semangat yang baru dan juga yang berkobar-kobar. Tapi jauh sarannya Pak Bu ya. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Bupati, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kesra, Kabak Kesra Kabupaten Lombok Tengah. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pula Bapak Camat Wujud yang luar biasa semangatnya dalam memberi sambutan sampai salah sebut last minute. Ya, karena semangatnya begitu. Ya, yang hormati dan banggakan pula Ibu-ibu pengurus Laski Kabupaten Lombok Tengah dan pengurus LKKS Kabupaten Lombok Tengah. Yang muliakan pula Ibu Bapak Ampurut yang belakang. Yang dan hormati dan banggakan pula teman-teman bapak-bapak yang dari apa namanya pembina Laski Kabupaten Lombok Tengah. Ini ada dari Kominfo, alhamdulillah kadisnya langsung ikut di kecamatan. Luar biasa dukungan beliau ke di Laski ini. Baru 7 kecamatan beliau selalu mendampingi kami, alhamdulillah. Jadi ini semata-mata karena syiar kita untuk mensosialisasikan apa Laski itu, karena Laski di Kabupaten Lombok Tengah bagi yang pribadi masih baru. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Kadis Kominfo beserta jajarannya. Yang kami hormati dan banggakan pula Bapak Ibu pengurus Laski Kecamatan Pujo yang baru saja dilantik. Singkatnya hadirin yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa yang ke-21. Mudah-mudahan tadi malam atau lusa adalah malam Lailatul Qadar. Karena begitu mulainya malam itu sehingga semua seluruh umat muslim sedunia termasuk kita juga menantikan malam tersebut. Mudah-mudahan yang hari tempat ini bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hari kita bagi mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Camat, Bapak Kesra dan Bapak-bapak yang terhormati dan banggakan. Cerita sedikit soal Laski ini. Kami pun dulu belum kurang lebih setahun kami dibukukan juga ini sebagai pengurus Laski. Tiap pun dulu agak stres Pak Camat. Kepanjang Laski saja dia tidak tahu. Nih dulu waktu ada surat dari provinsi karena kepengurusan Laski di Kabupaten Lombok Tengah 10 tahun yang lalu tidak ada. Baru kali ini tahun ini pengurusan Laski ada di Kabupaten. Jadi bukan hanya yang tidak paham apa itu Laski, tapi yang untuk mencari pengurus pun sangat bingung. Karena kalau yang jadi ADRT-nya ini harus orang-orang yang benar-benar cinta seni dan benar-benar apa namanya bisa mengekspos seni tersebut. Sehingga alhamdulillah Allah menunjukkan jalan. Ada beberapa pengurus Laski yang dulu yang 10 tahun yang lalu masih diberikan umpannya termasuk Niki Pak Armando gitu. Dan kemarin kami juga ada pengurus ya yang ikut di kolaborasi dari Wujud, kalau tidak salah tadi disebut namanya Pak Edi Susanto, ikut jadi pengurus ya, ikut Edi Susanto tapi tidak terlihat ya. Makanya tidak terlihat tadi itu luar biasa karena ini Pak Edi berikutnya. Walaupun ini sebagai motivasi nih Ibu Bapak-bapak pengurus, walaupun kami baru terbentuk sekitar 3 bulan kemarin dulu maksudnya, kami dihadapkan untuk ikut mengikuti lomba festival Kasidah Laski tingkat provinsi di KSB. Namun kami tidak mau kalah dengan kabupaten lain walaupun pengurusnya tetap ada dari dulu. Alhamdulillah kami bisa mengikuti 5 mata lomba yang dilombakan di provinsi dan tempatnya di KSB. Dan alhamdulillah lagi oke, yang kami dapat juara 2 Populiti, juara 2 Gambus, juara 3 Populiti. Alhamdulillah. Nah, ini pasti
dana, menyita waktu dan banyak personilnya. Personil kasih kolaborasi ini sampai 25 orang. Kenapa? Karena di kolaborasi ini semua musik kita tampilkan. Musik daerah, musik tradisional, musik segi budaya juga ditampilkan di sana. Ada seni tarinya. Kemarin kalau nggak salah kami di sana 5 musik ya. Tapi ya. Nah termasuk juga gendang belik macam mana? Ada gendang belik, ada biola, gitar, organ, ada gambus, seruling masuk di sana. Itu yang membuat satu grup dari kolaborasi ini banyak personilnya. Tapi alhamdulillah walaupun kami baru 3 bulan kemarin kami bisa mengikutinya dengan dukungan dari teman-teman pengurus LASI yang lama. Alhamdulillah dan yang paling utama kami didukung oleh Pemda untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena walaupun semangat berkobar-kobar dari peseni-peseni Lombok Tengah, tapi kalau tidak ada dana pun kita tidak bisa berjalan. Benar disampaikan Pak Camat tadi, jadi yang dipesan Pak Camat untuk kedepannya ini kalau bisa, kalau ada rapat koordinasi dengan pengurus LASI, tolong dilibatkan kepala desa yang ada di kecamatan ini, karena untuk mencari bakat-bakat atau bibit-bibit dari LASI ini harus kita turun ke desa-desa nih, kecamatan berapa punya di sekitar kecamatan. Tentunya di desa-desa ini banyak sekali. Ada juga yang dari Groko kemarin nih. Pak Masa, Pak Masa ya. Masa. Nah, ada juga yang kecil nih. Dan hanya tinggi bu? Ah, gini, tinggi di jalan tiga ya? Dapat jalan tiga? Gini, tinggi dapat jalan tiga gambus gitu. Jadi tinggi kita harus berkoordinasi dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Wujud. Nah, untuk berikutnya, salah satu beberapa tujuan dari LASI juga Pak Camat di samping untuk siar lebih ke dakwah mungkin karena menurut Tiang atau Tunggu Sabi pasti lagu-lagu yang dibawakan oleh para kasidah atau seni dari Lembaga Kasidah dan Hadrah maupun Marawis pasti isinya nasihat-nasihat dan sholawat. Nah ini salah satu tujuannya bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk cinta akan sholawat. Termasuk sekarang tujuan utama dari kami juga dari LASI juga bagaimana kita menarik minat dari anak-anak muda zaman sekarang untuk mencintai selawat dengan bagaimana dengan cara mengemasnya dengan musik-musik yang modern. Kalau kita hanya mengajak anak-anak baca atau anak muda baca selawat tanpa musik tanpa ada masan dari LASI insya Allah anaknya terbosan bu, hati dia paku-paku lah dengan selawat karena mereka tidak tahu artinya. Nah walaupun mereka tidak tahu artinya tapi kita kemas dengan musik-musik modern dan kita masuk dalam dunia mereka insya Allah anak-anaknya akan senang akan cinta dengan sholawat. Itu yang kami harapkan untuk ke depan bagaimana kita mensyiarkan LASI sampai ke masyarakat bawah. Nah untuk ibu-ibu pun demikian mereka rusak sambil menyanyi lagu-lagu publik apa jupek nanti akan udah bersih nanti kalau bisa kita boleh bersama sama bersolawat tapi dengan bagaimana dengan cara LASI dengan cara Kaldera dan Marawis pasti asik pasti enak dengan nah itu mungkin salah satu tujuan dari LASI dan alhamdulillah Pak Camat walaupun kami baru kurang lebih dari setahun berdiri di Kabupaten Lombok Tengah namun kami pernah mengikuti beberapa event besar di sini pertama kami bisa mengikuti lomba tingkat provinsi kemarin alhamdulillah berhasil juara di kolaborasi dan kemarin juga kami diundang untuk mengisi acara di festival LASI tingkat nasional kebetulan acaranya di Kota Mataram. Nah walaupun kami tidak dapat juara namun kami diundang di tingkat nasional kan berarti kami dihitungkan gitu. Mereka tidak kasih kami juara, tapi kami undang nasional. Apakah itu? Bangga. Padahal kenapa enggak juara 1, 2, 3 itu saja yang diundang? Tapi lomba itu diundang. Luar biasa kan? Nah, jadi menurut kami
tarif nasional kami sudah berbangga sekali karena di sana 34 provinsi mengikuti kegiatan ini. Dengan demikian kami Laski Lombok Tengah sudah dikenal sampai tingkat nasional. Itu merupakan kebanggaan bagi kami. Kemudian juga kami kemarin mengisi acara di event Bonyali, Pak Camat, di Denhari pada waktu itu. Nah, di sana juga saya rasa acaranya luar biasa. Kenapa? Dia melihat sendiri sama Pak Bupati waktu itu. Banyak sekali turis-turis yang nonton, memvideo acara tersebut, performa dari Laski Kebun Lontar. Kenapa? Dan dengan sentingan dari mereka, kok ada orang nyanyi kok dikirimi dengan rebahan gini-gini begitu. Tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah syiar dan dia tidak ngerti apa isi dari lagu tersebut. Tapi mereka tertarik karena apa? Karena banyak musik yang masuk di sana yang bisa menghidupkan suasana pada saat itu. Jadi itu merupakan kebanggaan bagi kami karena kita tahu kalau acara event Bonyali ini banyak juga tamu-tamu dari mancanegara dan luar daerah saat itu. Itu buat kami juga sangat berbangga, tapi bukan berarti kami sombong, bukan. Tapi sekedar motivasi untuk perusahaan ini. Jadi satu tujuan jangan pernah pilih hanya mencari juara saja, tapi ini kesiarnya, silaturahmi dengan pengurus, dengan masyarakat, dan bagaimana kita mengembangkan dan mensiarkan selawat dan lagu-lagu religi ke masyarakat bawah. Kalau Laski Niki bukan organisasi yang ada di profesi saja, tapi vertikal ini sampai ke pusat. Sehingga di ADRT-nya itu kalau pengurusannya dari pusat sampai ke tingkat desa. Mudah-mudahan nanti Kecamatan Jonggatlah yang pertama membentuk pengurusan Laski di tingkat desa. Mudah-mudahan ya. Karena kalau sudah di tingkat desa dan dibentuk, insya Allah nanti Kecamatan Wujud yang pertama kali mengadakan festival tingkat kecamatan. Dan insya Allah juga kami nanti dari kabupaten juga akan mengadakan lomba tingkat kabupaten. Karena apa? Karena insya Allah kami sudah ditunjuk dari provinsi Laski Kabupaten Lombok Tengah menjadi tuan rumah festival Laski Provinsi. Nah, ini yang menyebabkan kami Pak Camat untuk maraton berlarian untuk membentuk pengurus 12 kecamatan. Terkait dengan kita sebagai tuan rumah nanti, tentunya kita harus maksimal mempersiapkan diri. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi tidak dapat juara, tapi kita sudah memberikan yang terbaik untuk menunjukkan diri kita terbaik untuk NTB khususnya, ya. Nah, jadi ini mungkin sebabnya kami walaupun bulan puasa, kami dua kecamatan per hari, kami tidak merasa lelah, ya. Karena apa? Karena tujuan kami mulia bagi kami, mulia. Pertama, kami bisa silaturahmi dengan pengurus kami, pengurus kecamatan. Kedua, kami bisa memberikan hal yang terbaik untuk Lombok Tengah, untuk kedepannya lebih maju, lebih baik lagi kedepannya, ya. Itu sih tujuan kami. Camat, tidak maaf kalau pengurus tadi mengatakan bahasa kalau ini sederhana sekali penerimaan tidak apa-apa. Bagi kami sudah bisa dibentuk pengurus tadi itu luar biasa. Karena ini seperti yang saya sampaikan masih baru Laski Niki, tapi karena kita sebagai tuan rumah besok harus wajib menurut yang dibentuk di kepengurusan juga pada kecamatan. Alhamdulillah teman-teman dari pengurus Laski setia menemani kami. Namun kami tidak bisa mengajak berlibur full pengurusnya yang bagi zona. Ada zona Pak Bau, zona Imane, dan zona Tunjungkira. Dan alhamdulillah zona Tunjungkira sampai selesai, sekarang geser ke Pak Bau. Alhamdulillah yang menggunakan doanya ini, semoga kami tetap sehat, menjalankan tugas sedikit, dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Lebih-lebih kita menjalankan ini dalam keadaan berpuasa. Dalam kami mungkin ini saja yang dapat dan sampaikan Pak Camat, Pak Ustaz, mudah-mudahan perumusan ini bisa berkoordinasi dengan kami juga program-program apa yang ada di area kabupaten, silakan berkoordinasi dengan perumus kami, insya Allah kami siap mendukung. Dan untuk masalah dana, kalau yang tidak salah dengar kemarin, setiap tahun kecamatan mengadakan lomba MPP, STI di kecamatan untuk mengurangi dana mungkin disandingkan pas lomba ini.
lomba MTQ dilanjutkan dengan lomba ski. Nah, sambil mencari bekal bakal dari anak-anak kita yang insyaallah besok bisa mewakili sampai provinsi, mudah-mudahan sampai nasional. Karena seperti yang disampaikan beliau tadi, di wujud dikit bibit-bibit untuk menjadi seni-seni, seni kosida, seni robana, seni hadrat, dan seni tari, lebih-lebih lagi seni meraih turis-turis mancanegara luar biasa. Oke, mudah-mudahan Kecamatan Wujud besok mewakili sampai ke nasional. Amin. Ini akan kuasa mulia bagi kegiatan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf ini walaupun sering lupa di market masih diambil berada dan berada nih. Al-Insan mahaluk khotob manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan Bapak Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili oleh Kabak Kesra lalu Jilid MPD. Kepada beliau disilakan. Iki Pak Jamat Raja Pak Bupati jam malam ya 12 malam terakhir alhamdulillah. Di Desa Bali, Kecamatan Kalinyadi. Jangan lu beda berbeda. Bupati jadi ini ngadu. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sangat hormati Ketua DPD Laski Kabupaten Lombok Tengah serta seluruh jajaran yang hadir di Kecamatan Wujud pagi malam siang hari ini. Yang saya hormati, saya sangat hormati dari Camat Wujud ini terapresiasi kehadiran waktu dan tempat itu di Kecamatan Wujud serta seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Wujud. Yang hari ini tentu libur ya, karena kita libur dari satu dan alhamdulillah tubuh kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Ketua Jabatan Wujud atau Ketua Jabatan Diri, terima kasih. Yang saya hormati khusus dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah, terima kasih ya, karena beliau ini mengawal dari Bupati Lombok. Waktu pagi dan seluruh kegiatan ini dilaksanakan bersama ini beserta langsung dikawal oleh Kepala Bidang Beliau ya, yang berbaju batik ya, di Kepala Bidang dan beberapa Kepala Bidang yang lain ya, atau terjadi beliau selalu hadir Rasul Safari dan santunan yatim kami ya, Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Lombok Tengah. Untuk itu apresiasi penghargaan pada beliau ya, yang siang, pagi, sore, dan malam sudah hadir mendampingi kegiatan dan acara-acara kita Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin pengurus Laski Kecamatan Wujud yang baru dilantik, yang hormati dan seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu Pak Kepala Pasar Bebas yang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat, bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah ini bersama-sama kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama melaksanakan seluruh baik yang wajib maupun yang sunnah sebagai amalan-amalan perbuatan kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam dari Bapak Ibu Alam Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan para sahabat. Ini yang di kesempatan ini mewakili Bapak Bupati Lombok Tengah, mewakili Bapak Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selalu berbagi dengan beliau ya, untuk menghadiri dan mewakili Bapak Bupati Lombok Tengah di zona Babau. Kebetulan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, dan di zona Tayonek mari kami juga hadir.
Ada beberapa hal yang pertama yang saya pikirkan, bahwa Laski Kabupaten Lombok Tengah sejak setahun ini sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan sebagai lembaga baru yang memang sangat membantu kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Potensi dan pemetaan seni kasidah di seluruh tempat itu menurut kami, Bapak Ibu, sangat besar. Yang pertama, hampir di seluruh sekolah di seluruh jenjang, dari pendidikan dasar SD, SMP, SMA, SMK, itu rata-rata memiliki salah satu dari yang menjadi cabangan yang ada di LASI. Kalau tidak kasidahnya, pasti SD, SMP, bahkan TK itu pasti punya marawisnya. Kalau tidak punya marawis, pasti punya hadrahnya. Dan itu selalu terpakai di setiap kegiatan masyarakat, apalagi kegiatan pemerintah. Untuk itu inilah tugas dari rekan-rekan saudara kami yang baru dilantik, bahwa potensi di masyarakat, di lembaga pendidikan saja, itu ketika akan disatukan, ketika akan disinkronkan, ini akan menjadi potensi yang sangat, sangat besar. Ini baru kita berbicara tentang satu segmen, yaitu dari lembaga pendidikan. Kemudian di masing-masing desa juga, dan struktur desa itu juga memiliki potensi yang sama. Di kepala dusun ada memiliki salah satunya, apakah marawis, apakah gendangnya, apakah adrahnya, dan seterusnya. Dan kasidah itu semua masuk dari satu kesatuan, yaitu lembaga seni kasidah. Nah, inilah yang mungkin potensi yang kita bisa sinkronkan, terutama untuk rekan-rekan kita yang baru nanti di pengurusan kecamatan. Sampai nanti di tingkat kepengurusan tingkat desa, ini mungkin nanti tentu kepengurusan kecamatan akan menyusun nanti program kerja, sampai nanti untuk bersama-sama bersepakat untuk kita bentuk di tingkat desa. Namun potensi yang tadi kami sampaikan itu, ini di kecamatan, contoh di SMP, SMP atau di MTS, Bapak Ibu, itu sudah langsung otomatis mewakili atas nama kecamatan. Ini yang belum tinggal garap saja sebenarnya, dan insya Allah kantor camat ini di tingkat kecamatan akan menjadi nanti tunas di Pak Camat, salah satu ruang nanti untuk menjadi sekretariatnya. Oke, jadi kantor camat apalagi di tempat kita ini banyak mungkin nanti yang bisa kita pakai. Nah, sehingga langsung kita bisa bekerja, Bapak Ibu, hanya dari satu satu bidang, yaitu di bidang pendidikan. Belum nanti potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari unsur-unsur masyarakat yang lainnya. Oke. Mudah-mudahan tentu pada kesempatan kita melantik bersama di siang hari ini, yang menjadi pengurus LASKI di tingkat kecamatan juga, yang tahu beliau-beliau ini dasar aslinya sangat kuat. Pak Saladian, Pak Terus Lalu Saladian ini, ketika dia dulu di pendidikan juga, beliau selalu kami pakai menjadi guru seni yang mendampingi siswa ketika nanti ketika provinsi ataupun tidak nasional tentang lomba seni tradisional. Jadi luar biasa beliau. Dan saya yakin guru saya personalia, struktur yang ada juga pasti akan lengkap. Ya. Untuk itu kami sangat optimis bahwa jabatan pujut yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi itu mungkin punya potensi yang berbeda mungkin dari saya. Karena di sini yang lihat dan seni tradisionalnya juga sangat sangat kuat. Nah, safari terakhir kemarin penceramahnya juga ada fenomenal, ya, ditampilkan oleh Pak Camat dari masyarakat penduduk yang ada di Kecamatan Pujut. Artinya kita memiliki kekhasan yang tersendiri. Ya. Itulah mungkin jadi menjadi satu kesatuan kasidah ini dari semua unsur-unsur, baik itu rekanannya, baik itu hadrahnya, itu nanti menjadi satu kesatuan yaitu seni kasidah.
Mudah-mudahan tentu nanti dari permintaan Pak Camat tadi melalui lembaga LASKI Kabupaten, karena anggaran untuk LASKI ini di Kabupaten Lombok Tengah penganggarannya dapat kami di keserahan. Jadi itu nanti dapat Ibu Ketua bisa disuapkan nanti tentang kebutuhan-kebutuhan itu. Namun kalau kebutuhan tentang alat, kami yakin sudah sangat penuh Pak Camat, tinggal menunggu potensi di seluruh SMP SD itu yang melihat itu sudah punya alat ya, tinggal menunggu kombinasi seperti apa dari itu. Misalnya ketika tadi nanti dibutuhkan lomba atau kompetisi atau festival, mungkin jenis dari yang diadakan pada level-level tertentu. Oke, itu mungkin pada kesempatan ini, karena roadshow pelatihan ini juga setelah ini kalau tidak salah jadwalnya di Kecamatan Praya Timur. Oke, tapi asik ini ruang pengimbangan kegiatan Ibu Bupati mengimbangi kegiatan Bapak Bupati. Bapak Bupati ini dari pagi sampai tengah malam kegiatannya Ibu Bupati, dari pagi juga sampai jam berapa kita tidak tahu juga. Oke, luar biasa, dan mudah-mudahan berdua ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap mengabdi untuk mengusami masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Selamat yang disampaikan kepada kita semua mengusami yang dilantik sebagai pengurus di LASKI Kecamatan Pujut, dan salam nanti tetap kita akan berkomunikasi. Oke, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu kekuatan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama pengurus LASKI yang sudah dilantik. Kepada semua hadirin disilakan berdiri. Ya, bisa dibantu nih, kita geser.